Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudhya Kalke, pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, atau biasa dikenal dengan Deputi 3, adalah salah satu unit kerja Eselon 1 yang berada di bawah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, yang membantu di dalam bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi. Deputi 3 menjalankan tugas dan fungsi mengawal pembangunan infrastruktur dan investasi untuk mewujudkan visi dan misi Kemenko Kemaritiman, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beberapa tugas Deputi 3 dalam 5 tahun ke depan antara lain melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dalam mencapai target nasional, dalam hal 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukaan dan sumber daya air. 2. Percepatan pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan sistem logistik. 3. Mewujudkan sistem konektivitas terpadu. 4. Peningkatan produktivitas industri pendukung infrastruktur. Dan yang kelima adalah peningkatan industri maritim dan industri transportasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi 3 melakukan inovasi-inovasi antara lain data atau media monitoring atau integrasi data dengan kementerian teknis, bekerja sama dengan kantor staf presiden dan informasi. Kemudian penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta otorisasi digital dalam penyelesaian administrasi. Capaian Deputi 3 dalam pelaksanaan TUSI antara lain pertama, meningkatkan pemakaian produk dalam negeri atau P3DM. Kedua adalah mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB. Kemudian mengawal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, dan waduk multiguna. Selanjutnya adalah mengawal dan menyempurnakan program tol laut untuk menjamin tersedianya bahan pokok di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Kami juga mengawal pembangunan kawasan industri dan pembangunan kawasan ekonomi khusus. Deputi 3 telah membangun zona integritas di lingkungan Deputi 3, antara lain telah melakukan penetapan tim zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau WBBM. Penetapan agen perubahan Deputi 3, pelaksanaan perubahan pada Deputi 3 sesuai agenda agen perubahan. Rencana pembangunan zona integritas, sosialisasi zona integritas melalui banner di lingkungan Deputi 3. Pembangunan telah mampu meningkatkan produktivitas pegawai Deputi 3. Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan oleh Deputi 3 antara lain, pelayanan informasi kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, Deputi 3 juga aktif melakukan pelayanan kepada stakeholders antara lain sebagai narasumber, negosiator atau penengah dalam penyelesaian masalah di lapangan, transfer knowledge dan juga fasilitasi kepada Pemda dan kementerian teknis. Deputi 3 terus berusaha dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan sehingga nilai akuntabilitas Deputi 3 terus bertambah bertambah. Terkait peran dalam penanganan COVID-19, Deputi 3 telah melakukan inisiasi beberapa rakor dalam rangka mendorong kementerian teknis terutama di bidang proyek infrastruktur dan transportasi untuk mengalokasikan anggaran padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan sebagai alternatif mata pencaharian baru. Dengan dorongan dari Kemenko Maritim dan Investasi, maka akhirlah kegiatan PEN dan APP
ya, ada ramainya tambahan. Secara internal, penanganan COVID-19 di lingkungan DP3 meliputi renovasi ruangan untuk menciptakan ruang kerja yang sehat, nyaman, dan aman sesuai dengan standar adaptasi normal baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Kami juga melakukan rapid dan swab test secara rutin kepada seluruh pegawai, baik PNS, pegawai kontrak, maupun tenaga keamanan. Selain itu juga kami melakukan pengaturan jam kerja dan menerapkan sistem work from home dan work from office bagi para pegawai dan tim. Kami juga menyediakan suplemen dan vitamin tambahan dalam rangka menambah daya tahan tubuh, antara lain berupa vitamin C, madu, susu, dan juga macam pastel. Tentunya juga kami menyediakan alat pelindung diri bagi seluruh pegawai yang bekerja di kantor seperti face shield, masker kain, dan disposable mask kita khusus tambahan. Demikian gambaran singkat pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh DP3 yang berangka menuju wilayah bebas korupsi dan juga WBBM. DP3 bekerja keras, ikhlas, dan tanpa korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.